kanan belakang tu Ali. Ha? Yang kaki tu. Siapa? Tu lah si Tok Singa dengan tu. Jangan tu. Baik, tuan nak jalan kasi tuan. Baik, baik. Mana dua orang? Okey, okey. Kita office dia tadi. Ni office dia tuan. Dia tahu. Ni pintu dia tuan. Tak ada lah. Betul Syam. Cerita sikit. Hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita berada di depan syarikat Optimal Point Realty Sdn Bhd. Kena sebahagian nak hantar ke rumah kat mana? Yang mana ni merupakan syarikat yang merupakan lembaga pengarahnya tu sendiri adalah kita buat carian di Suruhanjaya Syarikat Optimal Point Realty ni. Lembaga pengarah dia adalah Mr. Chong Chi Yang ya. Yang inilah yang kita yang pengadu kita maklumkan yang majikan yang bertindak memukul dan mengugut secara jenayah kepada pengadu kita. Jadi kita hadir kat sini bukan untuk melakukan rusuhan. Tak ada. Kita bukan buat rusuhan. Kita hadir ni, pertama kita nak menyatakan mesej yang jelas daripada pertubuhan-pertubuhan NGO terhadap Mr. Chong ni yang merupakan majikan kepada dua pengadu kita yang dipukul dan diugut dengan ugutan jenayah tu. Jadi kita nak menyampaikan mesej bahawa tindakan dia tu satu tidak benar dan kita nak menyatakan satu surat bantahan kepada syarikat tersebut. Dan kita kalau kita tahu dia dah ada kat dalam, dia dah ditangkap. Cuma kalau kata ada pekerja-pekerja ataupun pengarah-pengarah yang lain ataupun mana-mana kaki tangan yang lain ada, kita nak berjumpa dan kita nak menyatakan nota bantahan, notis bantahan kita secara jelas bahawa tindakan yang dilakukan oleh individu tu yang bernama Mr. Chong tu satu tindakan yang kita tidak berpuas hati. Tetapi walaupun kita tidak berpuas hati, kita tidak melakukan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang. Kita ingin menyatakan bantahan. Kita NGO, kita berhak untuk menyatakan pandangan kita dan bantahan kita. Kita hadir hari ini dengan niat untuk menyatakan bantahan. Ada orang menyatakan bantahan melalui hati. Ada pihak PDRM, dia buat melalui tangkapan dan siasatan. Kita NGO, kita menjalankan peranan kita. Peranan kita, mesej sangat jelas bahawa individu yang melakukan kekerasan kepada orang yang nak melakukan amal ibadat ketika bulan Ramadan berpuasa, nak melakukan amal ibadat. Nombor satu, Pakcik, menghalang orang untuk beribadat. Nombor hina, nombor dua, menghina. Kat dalam kereta hari ya? Menghina Tuhan, menghina Allah. Dia boleh kata Allah ni dapat Allah hanya bagi makan ke apa benda ni. Jadi kalau kita tak datang hari ini, diorang anggap benda ni perkara yang tidak penting. Kita datang dengan mesej yang jelas, benda ni telah menyentuh sensitiviti kita sebagai orang Islam. Jadi kita menterjemahkan rasa sakit hati dan tidak puas hati kita dengan cara yang demokratik, dengan cara yang mengikut saluran undang-undang. Kita tidak melakukan jenayah. Kita hadir dengan aman hanya untuk menyerah satu surat kepada syarikat. Dan kita menyeru kepada mana-mana yang kenal yang berhubung kait dengan syarikat Optimal Point Realty Sdn Bhd ni, Optimal syarikat ni, siapa-siapa, mana-mana pelanggan ke mana-mana, ada, saya tak tahu lah apa perniagaan dia. Saya tengok macam-macam kan, saya pun tak tahu apa dia punya bisnes. Kita menyata bantahan. Kalau kata ada pelanggan ke ada mana-mana pihak yang berkontrak dengan syarikat ni, perlu tahu, kita perlu tahu bahawa syarikat ni lah yang mana mendera melakukan kekerasan jenayah terhadap dua orang Islam yang ingin mengamalkan ibadat. Itu mesej yang jelas. Kita nak semua orang tahu, semua rakyat Malaysia tahu, syarikat yang bernama Optimal Point Realty ni dan individu ni, syarikat ni, Optimal Point Realty ni adalah syarikat yang terlibat, yang merupakan majikan yang terlibat dalam melakukan kekerasan kepada dua bodyguard. Selebih yang lain, kita serahkan pada pihak polis dan pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan, untuk melakukan tindakan yang sepatutnya mengikut undang-undang. Daripada pihak NGO, kita hanya menyatakan moral kita, semangat kita. Kita hadir menyatakan mesej moral. Kita tidak datang untuk menyerbu, kita tidak datang untuk menceroboh. Kita hanya datang untuk menyerah surat.
Jadi kita jelas, kita tidak mahu melakukan apa-apa pelanggaran undang-undang, hanya ingin membuat serahan surat bantahan kepada syarikat yang mana lembaga pengarahnya terlibat dalam melakukan kekerasan kepada dua pengadu yang kita tengok tadi. Itu saja. Okey, so nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan perkara main-main. Kita datang ni tujuan pertama nak perang. Mungkin kita nak memberi mesej. Kita datang nak perang. Kita datang sini, kita nak beritahu, kita nak memberi satu mesej kepada mana-mana syarikat supaya apa yang kita kata, kita kotakan. Jadi alhamdulillah kita datang, alhamdulillah kita berjumpa dengan abang-abang polis kita yang daripada PDRM daripada Kelang Selatan, ada juga daripada Dang Wangi, ada juga daripada AMLA, yang di mana mereka memohon kita supaya memberi kerjasama, bersabar kerana mereka sedang menjalankan tanggungjawab sebagai pihak berwajib yang berlandaskan undang-undang. Tapi hari ini kita hadirkan diri kita pada hari ini. Tujuan kita tidak lain tidak bukan, benar kata Dato' Hisham, kita ingin menyerahkan bantahan ataupun bantahan kepada syarikat ke atas kekerasan atau diskriminasi terhadap pekerja, dua orang pekerja mereka yang kerana pada hari ini hanya kerana berpuasa, dan juga mereka juga telah mereka juga telah menghina di mana tentang soal agama Allah dan Rasul dan sebagainya seperti mana kita sebut sebelum ni. Tapi apa yang paling penting, kita datang hari ini daripada Kuala Lumpur, datang ke pejabat, dan kemungkinan insyaAllah kita akan pergi ke rumah untuk kita serahkan mesej bahawa Islam itu satu saudara. Islam itu adalah satu hati. Islam itu sentiasa bersama. Orang Islam tak takut mati. Jangan kita datang bukan nak buat provokasi. Kita datang masih lagi. Itu dia kata orang Islam ni masih ada timbang rasa. Masih ada kasih sayang. Tapi jangan sesekali anda mencabar. Ini bukan soal kedaulatan undang-undang. Ini atas lagi daripada undang-undang. Ini soal agama kita, soal Allah Subhanahu Wa Taala, nama Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kami yang memberi makan minum, makan minum kami, yang mentadbir sekalian alam, yang kami mempunyai keimanan di atas apa yang telah kami percaya sejak kami dilahirkan. No. Jadi kalau perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kita saksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad, itu kita naik saksi bahawa pesuruh Allah. Itu yang kita pegang. Jadi kita datang hari ini dengan jelas, kita nak beri mesej kepada mereka-mereka ini yang membuat satu kekerasan kepada khusus kepada umat Islam yang menjadi kaki tangan. Jadi kita nak serahkan bantahan ini kepada mereka supaya jangan ulangkan lagi, dan memberi mesej kepada semua mana-mana syarikat, masyarakat di negara kita, hormati Islam. Sudah banyak kali kita dah bagi peluang, tapi hari ini sudah melampaui batas. Kalau hari ini lepas ini berlaku, anda buat kita sampai. Kamu buat kami sampai. Sampai. Kamu cakap apa kami sampai. Jadi kalau nak tengok siapa lebih kuat, siapa lebih ada prinsip, mari kita cuba. Tapi kita datang bukan nak perang. Kita datang ni kita bawa kalimah tauhid kita. Ya, kita bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hari-hari dipegang oleh orang Islam. Sebab itu kita ada nilai kasih sayang. Tapi jangan melampaui batas. Jadi insyaAllah kita tunggu sampai pihak berwajib menjalankan tanggungjawab dan tugas mereka. Setelah itu kita minta salah seorang daripada pemilik syarikat ataupun siapa-siapa kaki tangan untuk kita serahkan memorandum bantahan kita kepada mereka. Memorandum kita serahkan. Surat-surat bantahan. Surat-surat bantahan kepada kita. Dan insyaAllah kita juga akan pergi ke lokasi rumah berhampiran di sini. Kita serah juga di rumah. Jadi nak bagi tahu mana-mana syarikat yang membuat kezaliman, penindasan, diskriminasi kepada agama, kamu cakap kita sampai. Kamu cakap kita sampai. Nak sampai depan rumah boleh, nak depan pejabat pun boleh. Macam mana pun boleh. Macam mana kamu minta kita? Kamu hidanglah, kita datang. InsyaAllah siapkan dulang. Tak ada masalah, itu saja. Ada kau bangun. Kita bangun. InsyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan. Jadi macam mana tanda Yusuf Azmi dah beritahu, kita datang ni masih mengawal lagi emosi. Kalau nak ikut cerita ni, memang emosi ni memang dah terganggu. Apabila kita melihat sendiri lebam-lebam, bekas-bekas lebam, diperlakukan seperti haiwan. Haiwan pun kita nak buat, kita ada kasih sayang lagi. Tapi mereka ni buat tanpa ada peri kemanusiaan. Dan saya minta, harap, kita harap di Malaysia ni tak akan ada lagi kes kedua macam ni.
Ha? Dan jika ada kes kedua, kita sama-sama akan turun. Ha? Kita takkan biarkan mereka-mereka ni. Ha? Jangan tahu mengaut, apa, mengaut untung saja, tapi tidak pandai menjaga pekerja kamu sendiri. Jadi saya pun tak mau cakap banyak. Saya pun tak takut tak boleh kawal kamu sendiri. Abali? Abali jangan bagi cakap. Berapa lama kan dia orang buat ni? Kau kat atas lagi tuan? Ada kat atas. Okay, nak saya dengar rumah dia kat sini ni. Ha? Rumah dia kat sini. Ni tak tahu kita dah masuk sampai kat hang. Kita langgar, kita tengok kita boleh langgar tempat kita masuk ke dalam tapi kita tak tahu apa-apa. Rumah dia rumah apa? Kita tak tahu lah. Dan kita bukan nak pergi perang. Kita nak pergi jumpa pajak tu nanti seorang berasa seorang tu. Kalau angkat. Rumah dia yang ke... Lepas, Abang Abis. Sekejap lagi kita pergi sajar pajak tu, kalau angkat. Tak tahu. Bali tu. Bali ada angkat jabatan, cakap dengan sekejap. Baik, dia Bali pun ada guys. Insya-Allah kalau dia masuk. Maksudnya kita boleh sampai. Bali. Bali ada pun pandal. Ha? Bali ada pun pandal. Sekarang ni dah ada. Kita tak sejak ada tak pegang orang dia punya. Dia tak ada. Boleh ada ni. Boleh ada ni. Boleh ada ni. Tengok, pandai ada. Tadi yang dia sejak dulu kita naik dulu nak. Ha? Polis. Abang, dia ada dua info yang berbeza. Satu kata ada anggota. Ada tuan, apa dekat kaki tangan dia ada ke salah seorang? Semua anggota. Semua anggota. Ada dia tak sebutkan tutup. Tutup. Bagi saya saja ada dekat anggota boleh. Pakailah. Tak boleh okey. Kan, tuan terima dah bagi pihak. Ada staff dia tadi. Ada ke? Hijau tu. Ha? Hijau mana? Tapi dia dah side kita lah. Tapi kalau dia... Dia bagi pihak di sini? Oh, salah seorang tu anggota kan? Apa ni? Kaki tangan dia? Tutup. Mana dia panggil? Mana? Siapa dia? Nah, anggota ni? Bukan anggota ni. Dia kaki tangan. Abang, ada. Oh. Dia kat staff. Awak dah berhenti ya? Ya? Awak dah berhenti ke masih berkhidmat dengan... Dah berhenti masih? Ke nak berhenti? Memang dah berhenti. Bila berhenti? Kira lepas kejadian tu kalau ikut apa memang dah tak kerja lah. Oh, maksudnya belum dapat notis yang betul-betul berhenti ya? Saya kerja sini. Kira baru lagi dalam 3 bulan. Okay. Masuk sini pun orang kata memang tak ada sugat apa-apa pun. So berhenti pun memang cara macam tu juga lah. Dia dah buat termination contract belum? Tak ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Tak, kalau kami nak sampaikan surat ini, boleh sampaikan kepada mana-mana... Boleh sampaikan tak? Ini kan? Sebab saya pun masih duduk dekat banglo dia. Ha? Banglo dia? Haa, banglo dia. Siapa? Saya... Cong tu, Cong. Saya daripada banglo dia tadi ni. Ada orang kat sana? Oh, buat apa kat banglo dia? Mana? Buat apa kat banglo dia? Sebab kat sana tadi, inspektor daripada IPD Kelang Selatan. Dia suruh saya cover dekat sana, takut orang dalam rumah, bini dengan anak-anak dia keluar. Bolehkah kami bagi kat kayu kat adik? Kita pergi kat rumah lah. Oh, pergi rumah? Bisa awak terima kat rumah? Okey, boleh. Jom. Boleh. Kita pergi kat rumah, kita cari. Macam mana tau budak pagar tu? Bijak. Jadi insyaAllah kita pergi kat rumah lah tuan. Kita bagi kat rumah dia. Kejap rumah ni. Mana boleh pejuang je. Mari tuan kita pergi. Jom sampai mati. Mana? Dah balik. Kena pegang ni satu. Tak apa, satu je lah. Tak apa. Nak bangun apa? Dia semua dah terima kat rumah. Buat ambil semua sekali. Markas lah. Tadi buat live lah. Live ni. Screenshot ni. Screenshot boleh. Don't enjoy.
InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dalam apa? Dalam perjalanan kita dah pergi ke pejabat. Alhamdulillah kita mendapat kerjasama di pejabat. Tak ada siapa-siapa, hanya ada PDRM, polis, anggota polis daripada Kelang dan juga daripada Dang Wangi. Semua dah buat tangkapan. Jadi alhamdulillah kita nak serahkan bantahan surat ini ke rumah, dan insyaAllah di sana kita difahamkan ada orang yang sedang menunggu. Kita akan pergi di sana insyaAllah. Apa-apa pun doakan kami. Apa pun macam mana nak screenshot? Saya tak habis. Kita Allah. Apa Allah. Macam mana? Screenshot. Ah, jap. Okey. Macam ni, tekan yang ni dengan hujung ni. Tekan lock dengan ni. Okey. Sentak. Jadi insya-Allah kita nak beri maklum kepada mereka yang kita ini sentiasa bersama dan berjemaah. Tidak ada sesiapa pun yang lebih besar di antara kami. Kami jemaah, kami semua aktivis. Jadi jangan cuba mencabar melebihi daripada apa yang patut anda lakukanlah. Sebagai majikan dan juga kaki tangan, kita ada nilai-nilai murni yang perlu kita amalkan. Maksudnya kita kena sama-sama. Maksudnya kalau anda memberi gaji kepada mereka, mereka berkhidmat pada anda. Maksudnya kena ada toleransi. Mereka berkhidmat, tanpa mereka siapalah diri anda. Mungkin anda melihat secara jelasnya bahawa anda memberi gaji, anda bagi makan, tapi hakikatnya bukan begitu. Jadi kita perlukan ada satu kolaborasi yang baguslah. Maksudnya ada pro and con. Jangan melebihi daripada apa batas-batas sebagai seorang majikan. Jadi kita harap insyaAllah kita sampai ke rumah beliau. Kita akan serahkan bantahan ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita semua insyaAllah. Jadi kita jumpa nanti sekejap, sebentar lagi. Tak lama lagi lah, berapa minit? Jangan siapa-siapa masuk situ. Kita sampai sini je. Kita ada, okey. Relax. Okey, saya cakap. Kenapa ni Datuk? Tak banyak besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh ambil video sikit, bang? Boleh. Ajar. Boleh. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan saya ni Cik Eddie ya. Eddie tu Ben apa nama? Ben Basir. Saya Eddie ni dia tidak terlibat. Dia ni salah satu pekerja daripada Mr. Chong ni. Dan tuan ni siapa? Nama saya Sheikh Muhyiddin Jilani bin Abdul Najis. Saya punya apa penyedia kat sini. Sheikh Muhyiddin ni pun tidak terlibat. Dia juga adalah salah satu daripada pekerja. Dia ni menjalankan kerja saja. Kita tak boleh menyalahkan apa-apa. Cuma pada hari ini kami daripada Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia dan NGO, ramai lagi, banyak ni semua. Banyak rakan-rakan NGO semua. Rakan-rakan NGO hadir ke hari ini kerana nak memberi mesej yang jelas kepada Mr. Chong dan juga kepada syarikat-syarikat dan juga keluarga-keluarga yang mana yang terlibat lah. Saya tak mahu sebut nama-nama, tapi yang kita pasti Chong, kerana di depan kita ni ada dua orang. Mana kita punya pengadu?
Abang, Azmi kita hari ni, pasal hari tu semalam, dia pukul dua orang kita ni, orang Islam saudara kami ni kena pukul, di depan abang sendiri pun di sini. Jadi kalau kami tak datang, muka kami letak mana? Jadi hari ni kami datang bukan untuk melakukan jenayah ke, bukan nak menceroboh. Secara aman lah, kita datang secara aman untuk memberi mesej yang jelas, kerana benda ni menyentuh hati kita. Sakit hati ni. Jadi walaupun kami sakit hati, kerana ni Malaysia, kita berlaku secara aman. Tapi saya tak tahu kalau benda ni berlaku kat Indonesia ke, dekat negara lain, saya tak tahu apa nak jadi. Mungkin dia tak jadi secara aman lah, tapi di Malaysia ni insyaAllah dia masih lagi aman. Kerana kita semua ni masih lagi berpegang kepada undang-undang. Tetapi jangan sampai satu hari nanti bila kita terlalu sakit, kita boleh melampaui undang-undang, walaupun kita tidak berniat untuk melampaui undang-undang. Jadi hari ni kita datang ke tempat yang sama yang dia pukul ni, kita tak pukul balik. Yang kita nak buat, kita nak menyatakan surat. Kita nak menyatakan surat dengan jelas, hati kita orang Islam, hati kita orang rakyat Malaysia tersentuh, tercabar, kerana dua orang yang ada ni orang Islam kita berpuasa dan dipukul kerana berpuasa. Ini tak boleh terima ni. Tak boleh terima. Saya pun rasa tuan rasa boleh terima tak? Memang tak boleh terima. Betul. Tuan pun sama, kita satu hati sama. Yes. Tuan boleh terima tak? Tak boleh terima. Saya pun tahu tuan orang Islam, cuma mungkin tuan tak ada kekuatan pada hari tu. Mungkin kenapa tuan tak terima itu, boleh cerita saya? Kenapa tuan boleh biar dia macam tu? Kenapa? Sebab kat sini dia orang ada guna 4 bodyguard. Masing-masing semua bersenjata. Dia ada 4 bodyguard dan semua bersenjata. Dua dia antaranya kawan saya yang tak hanya inilah. Oh, kerana saya tak boleh salahkan tuan lah. Sebab pada waktu tu mungkin ada sebab tuan yang tentu. Cuma hari ni kita nak cakap, mungkin pada waktu dia berasa dia berkuasa, dia rasa dia ada senjata, dia boleh melakukan tindakan macam binatang kepada orang. Kita boleh buat, tapi kita tak mau buat. Kerana undang-undang, kita tak mau melebihi daripada undang-undang. Jadi walaupun kami tak boleh nak bantai balik sakit hati, kami terjemahkan kesakitan hati kami melalui surat, iaitu menyatakan bantahan secara aman, tidak melampaui undang-undang. Kami tak ceroboh, kami tak masuk situ tau. Betul. Kami duduk di luar. Kami tak ceroboh. Betul, bersaksi kita tak ceroboh. Adakah kita ceroboh, bang? Cakap tak ada, bang. Tak ada, okay. Habis saya nak tanya, bang, tadi masuk cakap jalan rumah orang. Tak ada, dia cakap. Dia cakap nak masuk, nak jumpa orang. Dia buka? Dia buka. Maksudnya security sini bagus lah. Dia beri kerja sama. Dia sepatutnya dia kena cakap jalan rumah, dia kena beritahu. Masalah apa dia orang kasih masuk macam ni. Ini hari sebenarnya jalan pergi sini memang dia saya buka lah, polis masuk, semua masuk. Kita mudahkan cerita. Saya menyatakan poin yang pertama, kita nak hantar surat. Surat kita menyatakan bantahan kepada keluar kepada Optimal Point, dan kita tahu bahawa kita tadi pergi pejabat, dia tak ada, dia dah ketahan. Kita nak bagi kepada dia dan sampaikan tuan ni kepada kita merupakan wakil lah. Wakil menyatakan bantahan bahawa kita umat Islam tersentuh hati kerana orang ini dipukul di negara Malaysia kita ke dalam keadaan dia berpuasa. Kerana dia berpuasa, kalau dia curi ke dia lain ke, kami tolong-tolong. Ini masalah dia berpuasa, dia bukan buat benda yang salah, tetapi dia dipukul kerana dia puasa. Ini menyentuh hati kita umat Islam, dan kita akan mengambil tindakan kepada dia. Pertama, tindakan kita adalah menyatakan bantahan, dan kita akan ambil tindakan undang-undang, dan selebihnya kita berserah kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan dan mendakwa kepada dia. Okey, ada tambahan daripada mana-mana? Kita pun macam ni lah, nak pengadu, ada nak cakap apa? Pengadu ada nak luahkan apa-apa? Ini time ni lah. Luah cakap. Tak ada dah, pasal orang dah, tu dah, alhamdulillah tak ada apa. Ni kita serah. Serah kan? Besok pergi sana. Alhamdulillah. Kena mesej. Satu kena sign lah. Ada cok. Apa sign kita terima? Tak apa. Sign. Nama apa? Beri nama. Jadi, nama penuh. Nama penuh lah. ID semua. Itu saja. IC boleh IC tak? IC ni jangan record lah. Dia tak salah, dia wakil dia. Wakil majlis dekat madam. Bagi kepada madam tu, kata kita hari ni persatuan hantar bantahan kepada apa yang berlaku kepada dua pengadu kami, Saya akan serahkan kat dia. Baik, insya-Allah. Apa saya betul lah. Insya-Allah, bang. Saya nak nasihat sikitlah.
kalau boleh depan ni carilah tempat dia, insyaAllah bang. Kalau kita nak duduk macam ni, kita nak tengok bangsa kita boleh, hijau bang. Ha? Duit ringgit, duit ringgit boleh cari, maruah kita bukan. InsyaAllah kita sendiri sama, kita semua satu sungai. Jangan risau, awak sakit kita sakit. Jangan risau, apa-apa beritahu kita, kita sentiasa terbuka. Kita dekat sini semua ni, kita ni semua keluarga. Dia satu saudara, jangan takut. Ada apa-apa telefon, kalau dia nak maki hamun ke dia nak marah apa pun telefon kita, insyaAllah kita sentiasa bersama. Dan kita minta kepada semua jemaah-jemaah kita di kawasan Kelang, tolong ni rumah dia, tolong pantau ni adik-beradik kita, jemaah-jemaah kita ni kan, kalau dia memerlukan pertolongan, tolong cepat sampai beritahu dengan tim-tim towing, beritahu dengan tim-tim ni. Ni awak kalau dia calar satu calik, kita cari awak ni. Pasal ni abang kawasan sini, abang ni kena jaga. Okay, insyaAllah. Jadi kita pastikan kita sentiasa menjaga. Kita semua sama-sama ya. Jadi insyaAllah abang pun kalau ada apa-apa boleh beritahu dengan kita. Mana tahu lepas ni kena buang kerja. Kita tak tahu kan. Pasal kan abang beritahu insyaAllah. Tapi kita tak boleh. Dengar, jangan bukan kerana semua orang perlukan duit, saya cakap kan. Saya perlukan duit, semua yang datang ni semua perlu duit, nak makan, ada isteri, ada anak perlu tanggung. Tapi bukanlah sampai diorang boleh buat kita ni macam tak ada harga diri, tak ada maruah. Diberi gaji sesuai dengan khidmat yang kita bagi pada dia. Jadi kita kerja, awak bayar gaji. Kalau kita tak bekerja, contohnya kalau tak ada apa ni, pengawal keselamatan yang jaga dia 5-6 orang ni, contohlah kalau katakan dia diserang, siapa yang nak mengawal? Nyawa lebih besar daripada wang ringgit. Saya tak tahulah, bagi saya nyawa ini tidak ada nilainya. Jadi abang, perasaan abang macam mana abang? Jadi masa kita memang sebab abang dia menangis kan. Dia kacau mata saya. Betullah. Jadi insya-Allah kita tahu dia kena pukul pasal apa kan? Sebab berpuasa. Betul kan? Tahu kan? Maknanya abang saksilah yang abang, dia boleh pukul kerana berpuasa. Yang mazalim. Mazalim. Jadi kita insya-Allah abang Azhar dan rakan-rakan jemaah kita, rakan semboyan, rakan persatuan mana-mana, tolong tengok-tengokkan. Ini kampung kita, tak ada satu tanah pun bukan milik kita. Tu nak kena tahu ni, satu tanah, satu inch pun tak ada. Tanah diorang boleh beli, tapi tanah kekal milik kita. Tu kena ingat, tanah asal milik kita. Orang boleh beli tanah, tapi tanah asal milik kita. Jadi, apa-apa beritahu, kita semua bersama. Jangan risau, jangan khawatir. InsyaAllah, kalau kau perlukan apa-apa bantuan, kita sama-sama. Kita tolong jemaah-jemaah kita, sahabat-sahabat kita, saudara Islam kita, yang bagi berbe'ah, tak berbe'ah, siapa tak berapa faham benda ni. Tapi kita semua anggaplah kita bersatu dengan kalimat Tauhid La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah. Kita sama-sama insyaAllah. Jadi ada apa-apa boleh beritahu dengan kita insyaAllah. Memang kalau ada masalah apa-apa, nanti saya nak boleh konting dengan siapa. Boleh insyaAllah. Ada kau cari dekat kita punya ambil nombor asal apa boleh. Saya boleh tuan, saya boleh, tak masalah. Abang tu amat biasa je. Din je. Itu Cina tu sampai nanya. Tak, dia buat projek sini. Dia buat projek sini. Nombor ni nombor? 012. Abang, jangan risau bang. Apa-apa pun kita ada. Azhar buat semayang. Ada dia repeat balik ke apa ke? Siapa-siapa repeat bagi tahu. Kita sampai ke? Bagi tahu dua orang kita cover. Ada buat semayang kita cover. Perumahan. Perumahan. Masuk 04. Kuala Bang. Abang dekat sini je dekat. Dia masuk. Pun atap pun dekat sini, sini perantau lah. Satu kampung bang. Cakap je cakap jalan. Cuma banyak. Ada masalah. Kita ada. Kamu ni semayang. Kita tak boleh bagi, kita kena pinjam jendera, tak boleh. Sikit. Bukan masalah. Ada yang digambar sikit. Gambar. Gambar kalau boleh, ada satu gambar daripada ni, dia siapa? Satu, tolong. Abang boleh abang, dapat sini lah abang. Di sini abang yang perlu ambil. Ambil sikit daripada okay. Ini tuan-tuan di Pak Naukan, ni umur dia juga. Dan ini yang baru yang tengah proses lah. Besar, di istana. Ambil video, ambil gambar dia satu. Gambar. Bang, tolong bang, ambil gambar sikit bang. Saya nak dapatkan gambar rumah dia. Boleh cepat kan? Ni rumah dia guys. Tengok, next dia. Telefon ambil depan. Ni rumah dia on the way buat. Masak bang, ambil dia atas bawah dulu. Besar tak besar rumah dia yang Dewi buat ni? Saya takbir lah satu kali ya, tiga kali ya. Kau jadi saksi ya, tak ada pencerobohan ya. Konfirman. Kau jadi takbir ya, ramai-ramai ya, masuk ya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ashhadu an la ilaha illallah! Ashhadu an la ilaha illallah! Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah!
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad Pesuruh Allah. Allahu Akbar. Ni rumah dia guys. Rumah dia. Aduh, ni rumah on the way dia buat. Istana. Ni guys, rumah baru. Rumah baru nak buat ni. Kena bayangkan ni rumah. Ini rumah tau, ke mall. Jadi tak ada orang? Tak ada orang. Jadi SM tu abang ke ataupun ni? Tok. Ni. Okey, jom pergi balik. Okey.
Cengi sama orang balik kat sana pula. Malam ni. Malam ni. Malam kena ready tak lahan. Boleh. Okey. Kami ambil. Saya hantar dia orang pukul lain. Tapi tu orang dia jumpa. Ya, saya dulu bintang kembali ni pun. Oh, eh, jaya jaya keluar, orang nak ambil gambar. Jauh. Dah lupa saya lah. Okey, baik. Okey, insyaAllah lah. Inilah perjuangan, insyaAllah lah. Secubit kena kepada saudara kita. Jusul Azmi kita, setitik keluar, sebaldi kita akan simak. InsyaAllah. Takbir Allahu Akbar. Tak. Tak. Okey, jumpa lagi ya. Okey. Berapa ni? Ha? Berapa? Ada lagi yang lepas. Ada lagi. Sorry ya. Tapi memang betul dia yang kena tangkap eh. Ya betul. Yang pelik dia. Empat orang tu gambar dia. Ah itulah tadi takut dengan semua urusan eh. Tapi empat orang tu keluar semua. Rumah awal 20 juta. Oh. Mana phone nak duit pun. Ah itulah. Because tapi macam mana pun kena juga. Hello, assalamualaikum. Hello. Masakkan dia dulu. Okey. Okey, kita lawan ya. Hati-hati. Kita semua saudara. Okey. Jangan risau. Diorang ada duit tapi tanah kita punya. Okey. Salam. Salam. Jaga diri ya. Salam, bang jaga diri. Jaga diri. Okey, baik. Kita KL. Jom. Yang terus. KL terus. Tuan, ada nak cakap apa-apa? Sekejap. Tunggu abang pergi jalan tu. Sekejap. Baiklah. Jalan. Assalamualaikum. Jadiri. Selamat berbuka puasa nanti ya. Selamat menyambut Ramadan Mubarak. Okey dah, main sini. Besar. Rumah dia harga pun berjuta. Semua juta-juta tu. Bukan juta ini ni. Pulau ni sebab depan kaya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala selesai kita urusan tentang penyerahan bantahan kepada majikan menerusi salah seorang kaki tangan beliau dan juga ketua keselamatan di kawasan perumahan ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ia memberi peringatan khusus kepada mana-mana syarikat-syarikat, tidak kira daripada mana-mana syarikat bangsa Melayu, Cina dan India sekalipun, perlu tahu batas-batas dalam memberi dalam batas-batas terhadap kekasaran, terhadap kaki tangan yang berkhidmat. Kita kena sedia maklum. Saya nak bagi satu contoh. Ada satu kilang dibuka. Ada 200 contoh, 200 pekerja. Kalau tanpa 200 pekerja ni, boleh tak kilang tu menghasilkan makanan yang boleh diedarkan ataupun dijualkan kepada consumer? Tak boleh kan? Kan tak boleh nak buat apa-apa. Jadi hari ini tanpa pekerja, siapalah kita? Saya ambil perumpamaan contoh seperti yang saya sebut tadi.
kilang tu dibuka memerlukan kaki tangan 200 orang. Walaupun order yang banyak masuk ke atas kilang itu, pasti dia menggunakan sistem manual dan sistem automatik. Dia memerlukan pekerja yang untuk melaksanakan kerja-kerja yang apa ni, manual yang perlu dijalankan operasi, maksudnya production tersebut. Jadi saya nak beri maklum lah, maksudnya kita saling memerlukan, ya. Jangan lebihi daripada apa yang patut kita buat, ya. Itu saja. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita semua. Allah SWT berikan kebaikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya fi ma wa kafi ma zira. Ya rabbana laka hamdu kama ya bai wajhika karim ya azim sultani. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla ma wa rahmatan inna ma Allahumma habib ilayna fi sakarati wa jada minna wa rafa'an isab. Allahumma akhini ala zikrika wa syukrika wa asmi ibadatik. La ilaha anta subhanaka ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma atina lana min husni khatimah wa la tahdi alaina بسم الله الله خادمه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الرب ندعوك إنك أنت السميع العليم لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل أستغفر الله لمني وللمؤمنين أستغفر الله لمني وللمؤمنين أستغفر الله لمني وللمؤمنين والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك غفور كريم تحب العفو عنا وارض جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فك ربي إني لما أنزلت إلي من خير فك ربي إني لما أنزلت إلي من خير فك ربنا تفضلنا السنة وفي آرة السنة تقينا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك عزة عما يصفون والسلام والسلام والحمد لله رب العالمين تكبير الله أكبر ولي تكبير الله أكبر دفن تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر